Selain aktivitas air, masih banyak loh kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan di Pulau Pagang ini. Salah satunya sepedaan keliling pulau. Seru banget loh, apalagi bareng teman-teman. Bener banget, El. Rugi banget gak sih nikmatin keseruan ini sendiri? Happy People, bagi yang mau bermalam di sini dan ingin menikmati nuansa alam, Happy People bisa nginap di campground dengan catatan bawa peralatan campingnya ya. Selain di campground, Happy People juga punya alternatif pilihan lain dengan menginap di cottage yang super nyaman. Nah, cottage ini pilihan yang cocok untuk wisata keluarga. Wah, Julian, gue happy banget. Ayo kita keliling lagi. Awas, Jun! Jun! Itu ada orang di depan! Maaf, Pak! Lagi pada ngapain lagi sih? Lagi healing, Bang. Oh, wih, sama kita juga lagi healing. Iya, boleh ikutan join nggak? Ah, join kali ya. Lagi ngapain healingnya? Lagi main TikTok, Kang. TikTok? Halo, Elvia. Halo, Julian. Elvia. Halo, Julian. Ah, TikTokan? Iya, yuk. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mangan, yang lain langsung mundur. Kakak biasa emang sering ke sini? Iya, sering gitu. Oh, sering ke sini. Tempatnya asik banget, Bang. Tempatnya asik banget ya. Banget, ya. Iya, dari tadi kita explore, udah main apa aja tadi? Snorkeling. Wow. Main apa namanya? Donat. Sebenarnya sih pengen nonton itu loh, matahari terbenam. Oh, sunset. Tuh, di sana. Sunset di mana sih? Keren banget. Oh, di sana. Ya. Ada. Ya. Oh, ya udah ntar kita. Oke, happy people. Ikutin terus ya. Habis ini kita mau lanjut kegiatan lagi. Makasih ya kakak-kakak. Kak, sorry ya tadi hampir nabrak. Iya. Happy people, jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation. Direk, direk, direk. Tak terasa hari ini sudah beranjak sore. Matahari pun mulai menyembunyikan sinarnya di kala cuaca nan mendung ini. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menikmati pemandangan indah di Pulau Pagang. Benar banget, Jul. Momen ini sulit untuk diulang. Happy people! Happy people! Nah, sekarang kita lagi udah enjoy kelapa ini, segar banget kelapanya. Walaupun cuacanya mendung ya, happy people. Iya. Tapi tetap masih ada sunset di sana. Iya, kita masih bisa melihat sedikit secercah yes. Cahaya-cahaya indah ilahi dari sunset yang ada di sebelah sana. Dan kita bisa lihat di sana tuh hujan ya, dan terus memang suasana cuacanya juga lagi kurang mendukung. Yeah. Tapi nggak apa-apa karena kita cukup happy. Karena kita sedang menikmati kelapa. Dan melihat pemandangan yang sangat indah ini. Kelapa dan pemandangan yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation. Segarnya udara di Pulau Pagang ini sama seperti segarnya air kelapa ini loh, happy people. Bener banget, Jul. Semua yang alami itu memang seger banget. Nah, happy people, buah kelapa ini memang pilihan yang pas untuk diminum. Happy people, setelah seharian beraktivitas, mata dimanjakan dengan pemandangan yang indah. Setelah ini, giliran perut kita yang akan dimanjakan. Bener banget, kita akan masak ikan bakar khas Pulau Pagang. Dijamin happy people bakal ngiler deh. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation.